sedih banget. Agus belakangan ini sering banget jadi perbincangan di media sosial, di mana ada beberapa videonya kembali lagi viral, teman-teman, dan diparodikan oleh netizen. Nah, parodian netizen ini pun banyak banget dan beragam, bikin orang lain ini entah sedih maupun ketawa, ini bingung banget, teman-teman. Di satu sisi sedih banget kan lihat kondisinya si Agus pada saat ini, tapi ya gara-gara soundnya sendiri nih banyak banget netizen yang memparodikan dan membuat video lucu parodi si Agus lagi sedih. Agus sedih banget. Nah, ini nih yang bikin netizen terngiang-ngiang sama kalimatnya. Seperti apakah lengkapnya? Yuk kita simak video ini, teman-teman, secara lengkap. Bang, berasnya habis. Gimana ini? Sabar ya, Dek. Abang cari durasi dulu ya. Agus sedih. Nah, teman-teman, itu tadi dia beberapa video parodian dari warganet dengan soundnya Agus sedih banget. Tapi teman-teman, menurut kalian ini lucu gak sih diparodikan kayak gitu? Boleh gak sih? Di satu sisi kan kita lihat kondisinya si Agus sedih banget kan dengan kondisinya saat ini gitu. Tapi ya diparodikan netizen mungkin gara-gara ada permasalahan masalah uang donasi ini loh, teman-teman, yang bikin netizen ini mungkin kesel sama Agus gitu. Uang donasi tersebut bukan dipakai langsung untuk berobat gitu, tapi ya kita lihat, teman-teman, ya berita-berita saat ini tuh beritanya tuh miring banget dengan uang donasi tersebut, lagi ada cekcok permasalahan lah gitu. Nah, muncullah videonya si Agus yang bilang Agus sedih banget, inilah yang dibikin netizen menjadi parodian. Nah, banyak banget netizen yang ngakak dan tercandu-candu dengar suaranya si Agus, kok bisa dinyanyiin gitu nih, kata netizen. Agus lapar, Bu. Enggak lagi, teman-teman. Agus sudah sedih ini. Nah, teman-teman, silahkan ditinggalkan jejak dan pendapat kalian di kolom komentar ya, teman-teman. Bagaimana nih parodian dari netizen tadi? Apakah kalian terhibur dan kalian merasa lucu dengan video-video tersebut? Silahkan nih komen di bawah. Nah, di sini banyak banget netizen yang kasih komentar kepada video-video yang diparodikan oleh netizen tadi ya. Komentarnya semua sih ngakak-ngakak, teman-teman ya. Jadi tahu kenapa disiram pakai air keras, kata netizen lagi tuh. Aduh. Sekarang bukan Agus lapar, Bu, tapi Agus sedih banget. Agus sedih banget. Tapi kok bisa, teman-temannya, dia buat sound kayak gitu? Apakah emang
begitu adanya juga banyak banget netizen yang mempertanyakan, itu dibuat-buat gak sih suaranya, kata netizen. Tapi kayaknya enggak sih teman-temannya, mungkin dia lagi sedih banget mungkin. Jadi kan setiap orang tuh punya caranya sendiri mengekspresikan sedihnya gitu. Nah, kita hanya cukup berpikir yang positif saja, semoga kita tidak saling menghujat satu sama lain. Sampai di sini dulu video teman-teman, sampai jumpa di next video. Akbar Swag.